Yo guys, balik lagi hari ini saya akan mereview ayam Keprabon Express. Saya memesan ayam geprek level 3. Nah, saya penasaran seperti apa rasanya. Nah, kita lihat saja, oke? Okay? Check it out. Nah guys, seperti ini guys, ayam gepreknya yang saya pesan di ayam Keprabon Express yang ada di Jalan Datu Museng nomor 2A. Nah sekarang saya akan mereview seperti apa guys. Oke, okay. Nah kita coba ayamnya seperti apa guys. Rasanya ayamnya sangat terasa. Yang gurih adalah bumbu dari ayamnya itu sendiri guys. Dan wah gila, level 3 guys. Wah pedis banget guys. Wah pedis banget. Nah kita coba ayamnya dengan nasi. Seperti apa rasanya guys. Gila pedis banget guys. Kalau yang tidak suka pedis, saya sarankan level 1 aja guys. Kalau ini level 3, waduh, kayaknya cabenya itu ada sekitar 15-20 cabe guys untuk level 3 ini. Wow gila pedis banget guys. Nah yang unik guys dari makanan ini adalah bumbu dari ayamnya sangat terasa. Terus ayam gepreknya sendiri itu rasanya kriuk-kriuk guys. Dan mantap. Kita coba pakai kecap. Gurih kalau pakai kecap guys. Kalau tambah kecap ABC rasanya makin wow, mantap. Tapi patut guys rekomendasikan untuk Anda coba guys, rasanya sangat mantap. Gurih guys, tambah gurih, tambah enak, mantap. Wow, gila, pedis banget guys, rasa cabenya itu, waduh, naik di kepala guys, pedisnya. Gila, pedis. Ternyata level 3 ini sangat wow guys. Pedis juga. Dan guys, menurut saya makanan ini nih bagi yang pencinta pedis bagus untuk coba makanan ini karena makanannya sangat enak. Ayamnya enak sekali guys. Dan pedas, yang suka pedas, wah, makanan ini saya patut rekomendasikan untuk Anda coba guys. Dan ingat ya guys, dan ingat ya guys, pemesanan di Gojek harus jelas ya guys. Karena yang tadi saya pesan itu ayam geprek saya kira pakai nasi guys, ternyata ayam geprek doang. Jadi ambil nasi untuk
makan dengan ayam ini, guys. Waduh. Tapi menurut saya, guys, makanan ini sangat wow dan pedasnya sangat terasa, guys. Oke. Sekian review saya tentang ayam Rabon Express ini yang ada di Jalan Datu Museng. Wow, ayam gepreknya mantap, guys. Patut Anda coba, guys. Dan kalau Anda memesan melalui aplikasi Gojek, silahkan ketik di situ ayam Keprabon Express yang ada di Jalan Datu Museng nomor 2A. Nah, di situ tertera harganya, dan saya tadi mendapat diskon dari Gojek dari harga 17.000 sisa 13.000, guys. Harganya sangat murah, terjangkau dan enak, guys. Oke, sekian review saya tentang ayam Keprabon Express ini seperti apa, guys, rasanya. Oke. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Ingat ya, guys, makanan ini saya rekomendasikan untuk Anda coba. Dan ingat ya, like, subscribe, share ke teman-teman. Dan ingat ya, guys, subscribe channel ini untuk memacu saya dalam membuat video-video selanjutnya lagi. Oke, ciao.